Kakak Sultan, kali aja di sini ada yang minat. Kalau ada kakak-kakak Sultan ataupun kalian punya kenalan Sultan nih, mau diajakin ke sini boleh banget nih. Yang mau ngasih challenge nih ada nih ya. Boleh banget. Kalian lihat rambut papa yang begitu gondrong ini. Kalian kalau mau lihat rambut papa botak licin silakan. Tinggal di donate aja. Dari harga, buka harga buat para Sultan 10 juta rupiah. Uangnya bakal dikumpulin untuk beli PC baru yang harganya 50 juta rupiah ya. Seperti itu sayangku ya. Kalau orang-orang sini, kalau anak-anak sini, berapa pak? Papa kasih buka harga buat papa botak licin, kasih 5 juta aja gak apa-apa ya. Uangnya bakal langsung dikumpulin ya. Tenang, dikumpulin buat nanti donasinya dikumpulin untuk beli PC baru. Karena PC yang sekarang ini papa overheat terus dan sering mati sendiri. Gitu, seperti itu ya sayang. Jadi kalau punya teman-teman Sultan, ajakin aja ke sini, kali aja minat. Nanti dikontenin, direcord, nanti di tag juga Sultannya. Wah, oke, bakal nanti dibikinin konten juga ya. Kali aja ada Sultan-Sultan teman kalian yang minat, boleh ajakin aja. Nanti kita kontenin ya, oke? Mau live streaming dibotakinnya boleh banget ya. Licin boleh, ayo. Oke, gaskeun. Awe. Oke, dari tim Sami Epaus versus RRRQ. Boleh, Epaus. Kita tulis dulu Epaus melawan RRRQ. Epaus. Epaus melawan RRRQ. Alright, dari tim Epaus, kita sebutkan saja dulu yang bermain untuk match kali ini. Patching luar bioskop, kita lihat. Dan dari tim Epaus ada seorang di sana, Guns, ada Fat Boy, ada Mikey, ada Jojo dan juga Monkey the Luffy. Wow. Dan dari tim RRQ ada seorang Raja, ada juga Chestover, ada RTZ, ada Christian, dan Nezuko. Dan dari draft bandnya pun, selain pick dari Epaus ada seorang di sana, Gusion dan Digi. Bahkan dari tim RRQ ada lebih ke arah seorang Moskop, ada juga HC dan juga seorang di sana Roger yang di band. Kita lihat seberapa tajam, seberapa mantap, dan seberapa GG dari kedua tim ini yang akan membuat gertakan tentu saja. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan boom, luar biasa. Dan kita lihat dari tim Epaus ada seorang di sana, Grok Tigreal, Cecilia Onata, dan bahkan Fanny. Dan dari tim RRQ ada seorang RRKI, ada seorang Link, ada Harith Edula, ada Pak Wito dan Franco. Wow, OP doang ini sumpah. Ini di draftnya RRKI sih luar bioskop ya. Tapi apakah di sini kita lihat meta 2 yang akan menghentikan dari tim RRKI? Tentu saja sudah mulai back to the game. Back to the Adosembe. Oke, kita mulai saja. Kali ini kenaikan sedikit dari seorang di sana, Christian, yang belum terlihat lebih jelas di gambarnya. It's not about 4K. Dan kembali lagi kita mendingan dengan seorang Mikey yang sudah mendapatkan Barbo buff lebih dulu. Dan red buffnya ditarik-tarik ternyata. Luar biasa sekali berusaha untuk diamankan pula. Bahkan di sana kita lihat membuka mapping yang sangat bagus sekali, berusaha untuk diamankan pula. Momentum yang terjadi, menunggu momentum yang pas. Kita lihat sudah mulai luar biasa. Dicek lagi, mengamankan saja momentum yang terjadi. Oh my god, bahkan berusaha untuk diamankan kembali lagi. Menunggu momen yang sudah mulai diamankan, sudah mulai berbahaya. Momentum yang sudah mulai dilanjutkan saja dengan backup. Ay, Ranok dengan flicker berusaha untuk diamankan kembali lagi, diambil. Bahkan Fucky Boy sudah mulai berbahaya. Momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa diamankan saja. Bahkan Boom,
Puan Nasib diambil saja, harus hilang kembali lagi diamankan, maka di sana masih ada Sri Kebo. Lakukan saja dengan baik, masih menunggu momentum. Lakukan saja dengan beberapa pergerakan yang masih terpantau. Iron Man mengenai satu minions, dan kali ini pun harus lebih sabar. Of course, obviously berbahaya sekali momentum yang sudah terjadi. Tapi Nezuko masih berusaha untuk menahan saja. Bahkan sana sepertinya sekali kena dia punya bad impact, itu bakal langsung hilang sih. Mulai mencari stack ya, tadi darahnya tipis banget soalnya. Tapi kita lihat amankan di area bottom lane, sudah mulai dibuka lagi. Masih ada Sangin Cloud, bad impact. Lihat, sebegitu sekaratnya, ya ampun. Sebegitu sekaratnya, sakit banget, sudah mulai diincar kembali lagi, diamankan. Oh, lihat, rupanya berusaha di flicker dan menggunakan di sana, dikorong, nyecur, tapi sayang. Malah dia yang ter-take down, langsung saja dibalas, dijaga oleh seorang di sana, wow. Berbahaya seperti ada sedikit miss mekanik tadi ya. Akhirnya tadi ada ruby loh, ternyata pas dilihat nggak ada ruby-rubinya sama sekali. Berusaha untuk menunggu saja momentum yang ada di hadapan saja dengan baik sekali. Bahkan Fadil pun sekarang udah sibuk. Fadil sibuk mulu ya. Wow, bahaya, kita lihat menunggu momentum yang ada di cover lagi dan lihat saja. Berusaha untuk di setup dengan baik kali ini. Menunggu saja di sana, kita lihat saja mengembalikan, kembali-kembalikan, melakukan beberapa pergerakan. Tapi lihat, masih diamankan saja bahkan diserang Nezuko. Menunggu lagi momentum yang sudah mulai jago, tapi terlihat saja dari seorang di sana raja. Masih dibuka saja momentum yang ada di cover dan terlihat saja masih diamankan, masih Sangin Cloud. Berusaha diambil momentum yang sangat terbaik, tapi lihat keputusan yang sangat berbahaya. Menunggu lagi momentum yang ada di cover saja, bahkan diamankan di area bottom lane yang berusaha untuk dipantau dengan baik, tapi ternyata arah hasil ini pun ke arah mid lane saja. Hai, Sangin Cloud akan bahkan dibalas dengan seorang sana air hook. Dipantau lagi momentum yang serangan terangkat terus saja sekali tornado. Langsung hilang saja di sana. Sedikit dari serang Nezuko, tornado katrot sedikit tipis-tipis enggak ngaruh. Wow. Dan mulai diamankan saja momentum yang terjadi, di backup saya dengan bagus. Iron Hook digunakan, kembali lagi dilakukan. Bahkan berusaha untuk menunggu momentum yang terjadi, tapi kali ini akan menjadi satu setup yang sangat baik sekali, bahkan diamankan dengan jelas sekali. Oh my god. Berbahaya. Setup yang sudah mulai ada, tapi lihat. Berbahaya, kita lihat di area top lane sudah mulai berjalan chest tower. Masih menunggu beberapa pergerakan, tapi Nezuko masih sabar kembali lagi. Oh, lihat. Diamond Force sudah mulai digunakan kembali lagi. Menunggu momentum, tapi lihat. Gozo, planetnya miss. Sudah mulai diincar lagi, dan di sana kita lihat. Oh, bahaya kali ini. Royalty kucing tuh kayak gimana ya? Menunggu backup lagi dari seorang di sana. Raja, dari segala raja, masih tersimpan saja dari RRKI. Menunggu momentum yang pasti. Masih disimpan baik-baik lagi-lagi dan lagi. Terpantau pula. Berusaha untuk memakeup wis, Iron Hook yang digocek, keluar bioskop. Dan sudah mulai panik, gak panik lama sang, enggak, sudah mulai dicek lagi diamankan. Dan apa yang terjadi? Next Ascension sudah mulai menunggu momentum dan diamankan saja dengan baik. Tapi lihat, lakukan pergerakan demi pergerakan alam yang bagus. Kita lihat, kembali lagi berbahaya. Berusaha untuk diamankan, kita lihat Mikey. Again and again, apakah Mikey kali ini akan bisa membersihkan Fighter Hero setelah tadi mendapatkan 12-1. Wow. Masih terpantau. Lagi-lagi luar biasa, bahkan diamankan. Lihat mid lane-nya, belum mulai diperhatikan, naikkan sedikit dan ternyata sudah mulai diamankan pula. Dari segi menit kelima, kita lihat item mic dari kedua tim. Kita lihat, oh, Berserker sudah diamankan oleh seorang di sana. Christian Tian. Ngeri banget. Dan kita tahu juga memang beberapa kali berbahaya sekali dengan penggunaan yang kita tahu. Memang Berserker Fury itu membuat damage yang gak ada alat, tentu saja dengan critical damage ya. Dan kalau kita pantau dari Berserker Fury yang memang luar biasa sekali lagi, dengan tambahan plus 65 physical attack dan juga 25% plus critical change unik dan juga plus 40% critical damage yang akan dikeluarkan tentu saja dari item Berserker Fury. Dan kita tahu juga dengan item ini akan meningkatkan critical damage digunakan oleh marksman biasanya, dan juga hero-hero yang mengandalkan hit critical. Oh my god, peningkatan critical change juga yang akan sangat-sangat bagus dan kuat. Ini akan membantu tim saya pertempuran. Kalian akan menjadi mudah melakukan point kill karena tidak sama seperti physical attack, tentu saja critical ini akan lebih sangat critical. Dan Doomsday itu, with hit critical increase the hero's physical attack be
5% for 2 second. Berarti dia cooldownnya 2 detik tuh. Kemudian dari 5% from criticalist. Tapi lihat di chat lagi momentum yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo senyorita. Kalau mau ikut boleh silakan lewat pin gratis. VIP link donat ada di bio. Dan sudah mulai diamankan lagi. Momentum yang terjadi sudah mulai diamankan dengan baik. Tapi kali ini berusaha untuk melakukan yang terbaik. 28.000 orang yang masih memandang, dipantau. Jaman Paul, lihat saja kembali lagi. Masih ada di sana, lihat saja. Oh, synchronize dengan sedikit Kronodes. Hilang saja kembali lagi. Diamankan momentum. Yang di cover luar biasa. Apakah di sana diamankan dengan baik tapi Bludian. Hilang saja diamankan. Tapi lihat, kali ini berbahaya. Menunggu momentum yang terjadi. Lakukan saja. Dan kali ini Rico sudah mulai terjadi. Tapi lihat, berusaha untuk backup. Menunggu momentum yang sudah mulai diamankan. Kali ini akan selalu dilakukan. Tapi ternyata masih berusaha untuk backup kembali lagi. Lakukan saja. Bahkan setannya pun masih terdiam. Christian pun hanya diam-diam saja. Dicar lagi celaka. Oh, tadi kita ada bahkan hilang dari seorang Nezuko. Lagi-lagi dan lagi. Atau again. Kita bisa melihat berusaha digunakan saja. Chestopper hilang. Sudah mulai diambil lagi. One last hit. Oh my god, bad impact ya. Berbahaya jika kalau di sana kita lihat tadi gunakan saja terkena dari, oh my god, tentu saja skillnya jadi lupa apa namanya. Dan berusaha untuk membackup kembali lagi, diamankan momentum yang ada di cover dan terlihat saja luar biasa, masih dipantau, membackup kembali lagi, lanjutkan saja berusaha untuk diamankan dan kali ini masih berbahaya tentu saja, berusaha untuk dicek lagi, diamankan saja dan diambil dari seorang di sana. Wow guns. Sudah mulai terpantau kembali lagi Gun. Masih ada Sangin Cloud. Ternyata benar itu adalah Sangin Cloud. Tapi kembali lagi. Masih menunggu bahkan tiba-tiba datang seorang Christian. Dipantau lagi. Oh my god, walaupun tanpa adanya penantian. Tapi Aaron Hoop dengan flicker digunakan dengan baik oleh seorang disana raja dari segala raja. Dipantau saja RRKI. Menunggu lagi bahkan disana kita lihat tiba-tiba datang dari, oh my god, seorang paninya Evoz. Sangat berbahaya. Sudah mulai dipantau lagi luar biasa. Bahkan sana seorang AR Mon PH sudah mulai join to the live streaming. Tapi lihat, incar kembali lagi Chestopper menjadi kunci. Dan kali ini akan menjadi momentum yang sangat berbahaya. Of course, it's a really really dangerous for all everybody. Tapi incar lagi momentumnya ada di cover. Oh miss. Kita lihat cabolnya. Sudah mulai diincar lagi momentum dari seorang di sana. Kita lihat Mikey. Jadi ingat Anavel. Sudah mulai dicek lagi. Wow, sekali kita lihat berusaha untuk bangkit. Galia saja diamankan. What's the point your impact your life. Tapi diincar lagi, bahkan di backup saja berjalan lagi di sana. Oh my god, masih dipantau nilai-nilai keluhuran. Tapi diincar lagi dari seorang di sana. Tiba-tiba datang, lihat saja bad face-nya. Kukira Baywan, ternyata di sana ada beberapa orang. Bad face-nya tiba-tiba kaget. Absolutely. Wow, masih terpantau. Lagi-lagi diamankan saja momentum. Masih berusaha untuk bangkit kembali lagi. Diamankan saja dengan momentum yang pas. Kita lihat benar-benar berbahaya. Berusaha untuk diincar kembali lagi. Lakukan saja di sana. Kita lihat dengan beberapa pergerakan yang masih terpantau sangat-sangat baik. That's all really nice. Really really nice. Masih terpantau. Lagi-lagi diamankan saja di area tengah. Oh my god. So, menjadi arena utama rupanya midland. Dia melincar lagi momentumnya. Dia akan ada power match di backup sekarang. 2 member hilang terkena di sana barrier. Nabrak tembok dari seorang di sana. Chestover bersama Nezuko. Dicara lagi bahkan seorang raja pun sudah main terdown dan dihilangkan saja. Masih hampir dikit lagi. Tipis banget. Berusaha untuk diamankan dengan backup yang sangat-sangat mengesankan. Tapi kali ini berusaha untuk mengamankan sedikit kemenangan lagi-lagi dan lagi. Berusaha untuk mengambil. Tapi lihat, berusaha untuk diamankan. Dan ternyata betul sekali seperti itu. Yes, sure. Yes, baik sekali berusaha diincar kembali ke diamankan pula. Bukan tiba-tiba datang. Oh, stikal ball digunakan saya dengan bagus. Tapi lihat, pukul 2 rata-rata sudah mulai diincar lagi luar biasa. Bahkan diamankan saya dengan baik. Tapi Christian masih berusaha untuk mencarikan kesempatan. Tapi lihat, bad impact. Hampir saja bad impactnya connect. Dan diincar lagi. Untung saja kita lihat masih Sangin Cloud dan bad testnya. Tapi kalau nyampe dia ketahuan. Udah nangis gue. Masih menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi. Dan terlihat saja masih bahaya. Kita lihat diincar lagi. Diamankan saja momentum yang terjadi. Sampai Soblet sudah mulai digunakan saja dengan baik. Tapi kali ini akan menjadi satu langkah yang sangat bagus. Diincar kembali lagi semakin lurus. Tapi dipantau luar biasa momentum yang ada di cover lagi. Dan diamankan saja. Dan kali ini berusaha untuk backup dengan baik. Bahkan di sana berusaha untuk kembali lagi. Menunggu momentum yang sangat bisa dibilang sangat-sangat worth it.
tapi diincar. Masih ada cover lagi Sangin Cloud. Luar biasa diamankan dengan baik sekali. Oh my god. Combo Momo Combro. Bahaya di area mid lane sudah mulai diperhatikan kali ini. Dan terlihat saja sudah mulai ada emoji-emoji panik enggak panik enggak panik lama sangga. Sudah mulai datang saja Bludian. Tidak dikasih pulang Mikey harus di take down. Diamankan lagi momentum yang sudah mulai terjadi tapi lihat. Jaman force yang sudah digunakan synchronize Chronodes. Synchronize Chronodes tiba-tiba ke belakang. Synchronize-nya apa yang terjadi? Seorang Chestopper sepertinya ngasal ngetap doang. Tidak diarahin, tidak diincar pula. Bahkan Artezi masih datang ke dalam semua-semua tapi diincar lagi. Mr. Yammer. Hey mama. The Power of Nature tapi lagi melilih diamankan saja. Bentar ya. Thank you udah di-share. Wow, killing spree sudah mulai terjadi lagi. Diamankan saja momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa bahkan sana. Masih disimpan. Dengan baik kali lagi diamankan pula dengan momentum yang pas kita lihat. Weh Jojo. Dua kali loh. Chestopper synchronize-nya ke belakang mulu. Wah Jojo aneh banget. Chestopper. Aneh banget Chestopper. Berusaha untuk membuka mapping tapi kita lihat. Amankan saja area bottom lane sudah mulai menjadi kunci utama. Tapi kita lihat dipantau lagi. Mikey siap-siap terbang sepertinya kali ini. Iya, sudah mulai diamankan saja. Cutthroat langsung. Oh my god, RTG tidak diberikan nafas sedikit pun. Langsung hilang di sana nyawanya. Masih ada di sana sedikit saja. Iya, diawain. Gak ada yang bantuin, ya ampun. Gak dilindungi, ya ampun, ya ampun. Wah, parah. Waduh. Oh my god. Tiba-tiba sudah mulai hilang saja kembali lagi. Menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa bahkan di sana diamankan dengan baik. Hilang bahkan di sana. Oh my god, kill sudah diamankan saja. Berbahaya momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja. Dan kita lihat Artezi. Berusaha untuk bangkit kembali lagi. Berusaha untuk membackup semua yang ada tapi lihat mid lane menjadi kunci utama. Karena Lord ada di sana. Berusaha untuk membuka mapping kali ini. Diamankan. Lihat. Bahkan di area bottom lane sepertinya menjadi kunci utama tapi lihat. Oh, Nezuko-nya. Enggak ada lightning bolt tapi sama-sama ter-take down. Wah. Bagus sekali pengalihan isunya sehingga Lord-nya dibuang saja dengan giveaway. Tapi kembali Christian. Berusaha untuk bangkit mendapatkan kesempatan untuk Christian menginvasi jungle purple buff dari seorang fanginya Mikey. Dan bahkan 20 orang yang masih stay. Thank you so much for everything. Masih menunggu saja sana kita lihat pergerakan. Terlihat bercabanglah sudah. Menunggu lagi momentum yang ada. Berusaha untuk dipanggil dan diambil. Wow. Teknik recall sudah dikeluarkan sepertinya di sana. Pertanda tim yang akan dilakukan dengan begitu sangat mudah. Oh, Iron Dome-nya pas. Ya ampun, Gan. Langsung diambil oleh seorang raja. Mikey-nya mendapatkan poin kill terhadap seorang di sana RTG. Padahal 2 lawan 1 loh di situ.
menjadi tumbal RPG seperti di sana. 194. Wow, bau-bau coklat. Diincar lagi. Momentum yang pastinya berbahaya. Masih dipantau lagi momentumnya, ada di cover lagi, luar biasa. Masih dilakukan. Waduh. Wait. Bahaya kali kita lihat. Kita lihat. Sudah dipantau lagi 23 ribu orang yang masih memandang di backup. Tapi lihat, Lordnya sudah diambil Jojo bersama Mikey. Ini akan menjadi satu langkah di mana Perfect Lord akan diamankan tanpa adanya gangguan. Karena lihat depannya Gans dan juga Welchard sudah digunakan. Begitu bernafsunya, tapi Nezuko berhasil di takedown. Wah, ini bagus banget. Implosion bakal digunakan. Ya ampun, Manieka, kita lihat. Oh my god, triple kill digantungnya oleh seorang Jojo kali ini. Luar bioskop. Masih dikejar lagi. Momentum yang pas, bahkan disana kita lihat momentum yang ada di kawal lagi dan luar biasa. Masih terpantau. Bahkan kalau kita lihat Nezuko pun agak ragu-ragu, dia mau flicker ke depan pun ya. Dia mau flick, mau ciduk pun agak sedikit ragu-ragu banget. Karena kalau kita lihat di sini, defense main sebenarnya sih cuma ada di seorang Tigreal ya. Bahkan Grok pun, oh Grok ada Athena. Immortal. Bisa sih ngajar Cecilion harusnya ya. Dari satu tim sekarang. Satu tim salah. Aoi kaun. Wow, bahaya, kita lihat kembali lagi, diamankan saja. Baik, kita lihat. Oh, konsil. Wait. Lihat saja penggunaan konsil untuk melindungi seorang di sana, Nezuko. Sangat-sangat bijak penggunaan dari seorang di sana, Raja. Benar-benar Raja masih inginkan Fake Boy. Raja mengejar Fake Boy. Fake Boy yang dikejar Raja. Glodian dipaksain. Oh, one last hit. Oh, malah dia yang tertake down oleh Turret. Ya ampun. Nafsu membodohmu. Nafsu yang mengkhianatimu. Oh my god. Benar-benar Fake Boy benar-benar memfake semuanya yang ada. Wow. Pantau lagi, menunggu momentum yang pas. Kita lihat bersama di sana berbahaya kembali lagi. Masih bisa. Oh, Winter. Masih bisa di defend. Wow. Dipantau lagi. Momentum bahkan di sana kita sudah mulai ada. Wow, Charger dan seorang Monkey Luffy. Benar-benar Monkey Luffy. Dipantau lagi. Perebutan Red Buff sudah diambil oleh seorang Chainsaw. Synchronize akhirnya berjalan dengan lancar. Momentum yang ada di cover lagi dan di sana kita diamankan saya 23.000 orang yang masih memandang. Renoknya bagus lagi, tapi lihat Bloodian. Lagi-lagi dapat jackpot seorang tank. Tapi tidak. Langsung arah Turret. Dicar lagi. Oh my god, Turret lagi diamankan. Ya ampun.
Masih terpantau lagi. Dapat dong, ngeri. Yalah.